menyadari bahwa kita hidup ini harus bisa memberikan manfaat. Apa yang kita pelajari, itulah yang harus kita bagikan ke orang banyak. Jiwa pengabdian sudah mengalir dalam diri Fauza Qodria sejak masih belia. Bersama gerakan Sumut Mengajar, perempuan kelahiran Sidikalang 2 Juni 1996 ini mengabdi menjadi relawan pendidikan di desa. Sumut Mengajar ia dirikan sekitar 6 tahun lalu bersama saudara-saudaranya. Gerakan ini terbentuk sebagai wujud kepedulian Fauza terhadap dunia pendidikan di Sumatera Utara, khususnya pendidikan bagi anak-anak desa. Sejak Sumut Mengajar terbentuk, Fauza telah menggagas berbagai kegiatan edukatif dan inspiratif bagi anak-anak didik Sumut Mengajar. Ada Festival Anak Indonesia, di mana diadakan perlombaan menarik bagi anak-anak. Sebagai pemimpin Sumut Mengajar, Fauza juga membekali para relawan yang akan mengabdi menjadi pengajar muda dengan ilmu dan pengalaman mengajar yang ia miliki. Pertama, terdorong dari semangat orang tua, ayah dan umi yang kerap sekali mengabdi kepada masyarakat sejak orang tua dalam jenjang strata satu saat itu. Kemudian semangat itulah yang mungkin terwarisi, diwariskan kepada kami anak-anak, sehingga abang dan kakak saya, Faiziz Pahani, Fauzan Ar-Rashid, Faizur Rahman, dan Bang Hairul Mufti Rambe, saat itu menggagas gerakan Sumut Mengajar, kemudian saya juga diajak untuk membesarkan gerakan Sumut Mengajar pada waktu itu. Tepat di 24 Oktober 2015, gerakan Sumut Mengajar ini launching, dan dari situlah semangat kita bahwa orang tua mengajarkan tidak tersurat, tapi tersirat, akhirnya anak-anaknya ingin melanjutkan pengabdian masyarakat di tengah-tengah masyarakat, begitu Kak. Kedua orang tuanya memang menjadi panutan dalam hidup Fauza. Apalagi almarhum sang ibu yang begitu berperan dalam mendidiknya menjadi perempuan tangguh. Untuk itulah ketika dipercaya menjadi ketua gerakan Sumut Mengajar, Fauza tidak berhenti menggerakkan ratusan anak-anak muda Sumatera Utara yang ingin mengabdi bagi pendidikan bangsa. Saat ini, perempuan dengan gelar Magister Hukum dari Universitas Sumatera Utara ini juga mengajar sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kenapa saya gemar dalam mendidik dan dalam pengajaran? Karena saya sangat senang seseorang naik tingkatan dari tangga yang pertama sampai dia tangga kedua. Dari tidak tahu membaca sampai dia mahir membaca. Dari dia tidak menghormati orang tua sampai dia menghormati orang tua. Dari tidak beribu baik sampai dia beribu baik. Dan itulah esensi pengabdian di gerakan Sumut Mengajar. Kita tak minta orang lain itu menjadi orang-orang yang cerdas, tapi kita minta orang-orang itu yang kita abdikan, baik pengajar muda, relawan, pengurus, masyarakat dan anak-anak kita, tercerdaskan akhlaknya. Anak keempat dari 6 bersaudara ini juga mengajar sebagai guru mengaji bagi anak-anak. Dalam setiap pengabdian di desa, Fauza selalu menekankan pentingnya pembelajaran akhlak mulia sejak dini. Sosoknya menjadi kakak penebar inspirasi bagi para relawan maupun pengajar muda Sumut Mengajar seperti Andrew Alexandro. Kalau pengalaman mengajar adik-adik di sini, pertama-tama memang agak susah, tapi lama-lama sudah terbiasa. Udah mulai mengerti adik-adik, oh abang ini baik-baiknya datang ke sini, pasti kami harus baik-baik juga gitu. Selalu beri kebaikan, jangan pantang menyerah dan jangan pelit-pelitlah tentang ilmu. Di usia yang masih muda, Fauza Qodria menunjukkan bahwa anak-anak muda mampu melakukan gerakan positif bagi bangsa. Ia merupakan potret pemuda inspiratif asal Sumatera Utara. Tanpa lelah, Fauza Qodria terus bergerak mengabdi untuk anak-anak negeri.